pemantauan paras glukos gula dalam darah. Rawatan untuk mengawal diabetes atau kencing manis lazimnya diberikan secara suntikan atau oral. Insulin diberikan secara suntikan kepada pesakit diabetes jenis 1 dan sesetengah diabetes jenis 2. Terdapat pelbagai sediaan insulin dalam pasaran. Doktor akan mempreskripsikan jenis insulin dan dos yang bersesuaian dengan paras gula di dalam darah pesakit. Terdapat dua jenis pen insulin, iaitu NovoPen, HumaPen. Berikut adalah teknik pemasangan cartridge insulin untuk pen insulin. Jika anda menerima NovoPen, langkah pemasangannya adalah seperti berikut. 1. Pemasangan cartridge insulin. Putar dan tanggalkan penutup pen insulin. Buka pemegang pen fill. Pusingkan kembali rod omboh ke aras pusingan jam sehingga ianya masuk sepenuhnya. Periksa insulin dan pastikan insulin yang betul dan tarikh luputnya masih sah. Gulekkan pen fill dengan kedua tapak tangan. Masukkan pen fill ke dalam pemegang pen fill. Pastikan bahagian penutup berkod warna dimasukkan dahulu. Putarkan bahagian pemegang pen fill sehingga ketat. 2. Pemasangan pen dan pemilihan dos. Tanggalkan jalur pelindung pada jarum dan pasangkan jarum pada pen fill berkod warna. Tanggalkan penutup luar dan penutup dalam jarum. Simpan penutup luar untuk memindahkan jarum selepas suntikan. Sebelum menyuntik, putarkan pemilih dos kepada 2 unit. Pegang pen insulin dengan jarumnya menghala ke atas. Tekan butang suntikan sepenuhnya dengan ibu jari. Setitik insulin sepatutnya keluar di hujung jarum. Jika tidak, ulangi langkah yang sama sehingga setitik insulin keluar. Pastikan pemilih dos menunjukkan angka kosong. Putarkan pemilih dos sehingga ia menunjukkan unit insulin yang ingin disuntik. Setelah menyuntik insulin, pastikan jarum ditanggalkan daripada pen dan buang jarum di tempat yang selamat. Pasang semula penutup pen. Pen dan insulin yang telah digunakan hanya perlu disimpan pada suhu bilik. Sekiranya anda menggunakan HumaPen, langkah pemasangannya adalah seperti berikut. Pemasangan cartridge insulin. Buka penutup pen. Longgarkan pemegang cartridge. Periksa insulin dan pastikan insulin yang betul dan tarikh luputnya masih sah. Golek pen fill insulin secara perlahan dengan kedua tapak tangan. Masukkan pen fill insulin ke dalam pemegang cartridge. Putarkan bahagian pemegang pen fill sehingga ketat. Pemasangan pen dan pemilihan dos. Tanggalkan jalur pelindung pada jarum. Pasangkan jarum dalam keadaan lurus pada pemegang cartridge. Tanggalkan penutup luar dan penutup dalam. Simpan penutup luar untuk memindahkan jarum selepas suntikan. Putarkan kepada 2 unit dan jentik cartridge supaya udara yang terperangkap berkumpul di hujung cartridge. Tekan butang suntikan dan perhatikan sama ada terdapat aliran insulin keluar dari jarum. Putarkan pemilih dos mengikut dos yang diperlukan. Contoh, sekiranya dos anda 10 unit, putar hingga 10 unit seperti ini. Secara am, dos insulin adalah 1 unit per kilogram sehari. Tetapi, dos mungkin akan berubah mengikut pemantauan paras glukos dan tahap akil balig bagi seseorang kanak-kanak remaja. Setelah menyuntik insulin, pastikan jarum ditanggalkan dari pen dan buang jarum ke dalam bekas khas. Pasang semula penutup pen. Pen dan insulin yang telah digunakan hanya perlu disimpan pada suhu bilik. Seterusnya merupakan langkah untuk menyuntik insulin. Insulin boleh disuntik di bahagian badan berikut. Abdomen, lengan, paha, punggung,
bahagian suntikan perlu dijarakkan sejauh 2 cm dari bahagian suntikan sebelumnya. Cubit dengan lembut bahagian yang ingin disuntik dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian, suntik dengan kedudukan jarum menegak dalam posisi 90 darjah. Letakkan ibu jari anda pada pelaras picagari atau pemilih dos. Seterusnya, tolak dengan perlahan sehingga pelaras picagari atau pemilih dos berhenti bergerak. Selepas suntikan, tunggu 6 hingga 10 saat sebelum menarik keluar jarum suntikan. Pastikan selepas suntikan, angka pada pemilih dos menunjukkan kosong. Ini dapat memastikan dos telah disuntik sepenuhnya.